Pulau ketiga terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia. Okey, slow lah. Saya akan mengembara sejauh 2,675 km bermula dari Kuching hingga ke tips of Borneo iaitu Kudat menerokai landscape dan budaya. Berdua, nombor tiga. Putus asa, memang terfikir nak balik. Dan juga kehidupan liar yang cantik dan istimewa. Berambung pengawak sampai ke hujung Borneo. Bagus! Selain itu, banyak sejarah yang perlu dikongsi bersama dalam misi ke hujung Borneo. Labuan merangkumi pulau besar dan 6 pulau kecil dan mempunyai kira-kira 100,000 jumlah penduduk. Di sini, mereka mempunyai komuniti yang rapat jadi mereka mengenali antara satu sama lain. Bandar utama di Labuan adalah Bandar Labuan dan dia di antara bandar terbersih di Malaysia. Labuan diisytihar sebagai wilayah persekutuan pada tahun 1984. Misi Ad ke Labuan diteruskan lagi. Jadi destinasi pertama adalah ke Palm Beach Resort dan Spa yang terletak hanya 15 minit dari bandar. Tempat penginapan ini terletak di pantai persendirian seluas 17 ekar dan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Sesampainya Ad di hotel ni, Ad rasa macam wah, mewahnya dengan pemandangan dia yang sangat indah. Dan bilik yang Ad pesan adalah bilik deluxe, iaitu bilik persendirian. Bila Ad masuk, Ad rasa macam bilik persendirian ni luas sangat dengan perabot dia yang mewah, sangat selesa. Harga dia pula berpatutan. Penginapan Ad kali ni di Labuan. Bilik yang Ad tempah ni sebenarnya yang paling kecil. Tapi kalau kita tengok keluasan dia, memang sangat selesa dan agak besar. Kalau kita tengok perabot dia, nampak macam tempat penginapan yang mahal. Tapi harga dia sebenarnya sangat berpatutan untuk pengembara macam Ad. Wah. Dan di resort ini, mereka menawarkan banyak aktiviti. Dan aktiviti yang Ad lakukan adalah seperti bersiar-siar di tepi pantai menaiki kuda. Ha, kuda yang Ad naik ni nama dia Elsa. Mula-mula tu Ad rasa macam takut juga. Yalah sebab dah lama tak naik kuda. Tapi dia ada penjaga kuda yang menjaga keselamatan Elsa dan juga keselamatan Ad. Jadi sepanjang bersiar-siar di tepi pantai sambil menaiki kuda tu, Ad rasa sangat selamat. Dan sangat tenang dapat lihat pemandangan yang indah tu. Wah, seronok sangat. Yee, cantik kuda dia. Penyah. Wah, Ad sudah pun habis bersiar-siar dengan Elsa. Elsa bawa Ad sampai hujung sana, terpusing balik sini. Elsa ni pun kuda yang sangat baik. Dia senang je untuk dikawal. Itu pun sebab Abang Amir ada kot. Mungkin tu senang. Jadi kalau korang pun nak cuba, bolehlah datang ke Palm Beach Resort ni dan cuba naik kuda Elsa. Di Labuan, Ad teringin nak cuba makanan yang unik. Jadi Ad terus ke restoran Raf yang terletak di terminal lama feri Labuan. Dan di restoran ini, mereka menghidang makanan yang cukup unik iaitu sayur paha-paha dan satak goreng. Jadi hari ini, Ad mempunyai peluang untuk membantu pemilik restoran memasak sayur paha-paha masak lemak rebung. Bersama Ad di sebelah ini adalah Kak Rahmah, pemilik Raf Deep Sea Labuan yang terletak di terminal lama feri Labuan. Kak Rahmah, yeah, hari ini kita nak... Selamat pagi. Hari ini kita nak masak apa?
Okey, hari ini kita nak masak sayur yang tradisi lah. Because I think semua tempat ada sayur rebung. Tapi cumanya specialty di Labuan, sayur rebung ni campur dengan paha-paha. Okey, jom kita mulakan. Okey, mula-mula kita tuang minyak eh. Macam biasalah, seperti biasa. Bawang, bawang campuran dia. Lepas tu masukkan cili kering. Kemudian kita masukkan udangnya. Ini udang apa? Udang biasa? Udang ini udang kertas saya panggil. Udang kertas ni. Tabuk kunyit. Tabuk kunyit. Satu sudu kecil. Satu sudu kecil. Ini kita campur sedikit udang kering. Kerana kita tak pakai belacan kan? So kita pakai udang kering. Lepas tu kita campur sedikit perencah sayur. Wah. Kita masuk ke rebung. Banyak juga rebung. Dah siap masak ni baru kita boleh letakkan sayur papa, betul? Ini masak dulu, masuk santan, baru masuk sayur papa. Masuk santan dulu. Kerana dia sayur, dia agak lembut sikit kan. Lebih cepat masak. Baiklah. Ini nampak macam dah masak dah ni. Boleh masukkan sayur papa dah, dah. Boleh masuk dah. Okey. Kena gaul sebatikan dia. Baru angkatkan. Okay? Yeah. Tak boleh lama sangat. Takut nanti sayur ni lembut. Okey. Siap. 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 Sayur paha-paha ni orang sini cakap kalau makan dia boleh awet muda. Ha, bila Ad dengar tu lagilah nak cuba kan. Kalau ada di Labuan ni memang tak sah kalau tak cuba hidangan dia yang unik iaitu sayur paha-paha dan satak goreng. Ha, ini adalah sayur paha-paha yang Ad masak bersama Kak Rahmah dan yang ini pula dia juga salah satu hidangan yang terkenal di sini. Ha, ini satak goreng garam. Kalau orang Labuan, dia panggil satak. Ha, tapi dia juga dikenali sebagai udang lipan. Rupa-rupanya satak ni adalah udang lipan dan dia sebenarnya adik-beradik dengan lobster. Tapi rupa dia lagi pelik. Ni dia sayur paha-paha. Dia dimasak sekali dengan rebung. Ambil kuah dia sikit. Bismillah. Sayur paha-paha ni dia sebenarnya ada sedikit rasa pahit tapi dia tak terlalu pahit dan bila campur dengan kuah rebung yang sedikit berlemak, wah memang saya rasa menarik hidangan ni. Patut orang lebih tahu tentang sayur ni. Ada rasa masak lemak sayur paha-paha ni, sekarang saya nak rasa satak goreng garam pula. Bila saya cuba tu rasa dia, isi dia memang manis. Mungkin sebab dia menggunakan satak yang segar. Dia campur pula dengan kuah dia, ada sedikit masin dan tak terlalu pedas. Saya kena habiskan hidangan ni sebab ni memang saya tak nak kongsi dengan siapa ni saya punya. Satak goreng garam ni dan juga sayur paha-paha memang sangat sedap kalau dapat makan dengan nasi panas. Memang syok betul. Akan melakukan satu aktiviti yang Ad tak pernah buat sebelum ni. Ad akan pergi menangkap ikan menggunakan bubuk emas di tengah lautan. Perjalanan akan mengambil masa dalam 1 jam dan Ad sangat tak sabar nak melakukan aktiviti ni. Bubuk emas ni adalah perniagaan yang dikendalikan oleh sebuah keluarga nelayan iaitu Encik Asiran dan keluarga dia. Bubuk emas ni adalah sebuah perangkap yang mesra alam kerana dia tidak menggunakan umpan dan juga bahan kimia. Nak ke lokasi bubuk emas itu perlu menaiki kapal. Dan waktu kita orang pergi itu, ombak sangat besar dan lautan bergelora. Masa dah sampai, dia mengambil masa agak lama, kira lebih kurang 1 jam. Sebab perjalanan dia lebih kurang 7 km dari pantai. Bila sampai di bubu emas tu, kru Encik Asiran mula memakai baju scuba dan bersedia untuk masuk ke dalam laut dan melihat perangkap itu sendiri. Ad pun dah bersedia dengan baju scuba. Ad mula-mula tu rasa gemetar jugalah. Rasa takut sebab ialah lautan dalam. Tapi bila dah masuk dalam laut, dah nampak perangkap bubu emas tu,
rasa teruja. Dan perangkat bubuk emas itu kemudian dibawa naik ke atas kapal. Dan kita boleh nampaklah masa hari itu tangkapan dia tak berapa banyak. Tapi biasalah inilah adat menangkap ikan. Dia ada hari dia yang mana kita akan dapat hasil yang banyak. Ada hari yang kurang hasil dia. I baru je lepas menyelam 20 ke 30 meter. Aktiviti menangkap ikan menggunakan bubuk emas memang sangatlah sukar. Jadi kalau korang berminat untuk membuat aktiviti lasak seperti ini, bolehlah datang ke Lubuk Temiang kerana di sinilah tempat satu-satunya di Malaysia untuk buat aktiviti macam ni. Dan bila dah nampak hasil dia, kita terus ke pantai. Dan Encik Asiran pula dia sangat mengalu-alukan kedatangan Ad. Mereka sekeluarga menyediakan hidangan daripada ikan yang baru ditangkap tadi itu. Wah, hidangan yang disediakan banyak. Dia ada pelbagai jenis masakan. Ad pun rasa terharu sebab kedatangan yang sangat dialu-alukan ni. Padahal Ad ni adalah orang yang tiada kena-mengena dengan keluarga ni kan. Tapi Ad rasa macam sebahagian daripada keluarga Encik Asiran. Jadi korang di luar sana yang ingin mencuba pengalaman yang cukup unik ini, jangan risau kerana mereka adalah sebuah keluarga yang sangat peramah dan korang tentu akan mengalami pengalaman yang menyeronokkan. Selain daripada menangkap ikan, di Labuan ini juga terkenal dengan lubuk ketam dia, terutamanya ketam suri. Jadi nelayan di sini mereka menangkap ketam ataupun dipanggil sebagai membintur ketam. Dan membintur ketam ni dia harus menaiki bot untuk ke lautan. Dan sepanjang perjalanan tu kita boleh nampak ada banyak kayu yang dipacak di tengah lautan. Dan itu menandakan itulah kawasan yang mereka membintur ketam. Bintur tu dia adalah sangkar. Dia sangkar yang mempunyai hanya satu laluan masuk. Dan di dalam sangkar tu kita boleh letakkan umpan. Wah, sekarang ni Ad sedang memasang umpan dalam bintur. Ini adalah bintur. Bintur ni dia macam perangkap. Memang perangkap pun lah untuk menangkap ketam. Umpan yang digunakan adalah umpan ikan kecil. Dan kemudian barulah campakkan ke dalam lautan. Dan membintur ketam ni dia memakan masa selama satu hari. Sebagai contoh, siang hari kita akan membintur ketam. Kemudian keesokan hari baru kita melihat hasil tangkapan. Jadi masa kita lihat tu, kita tarik bintur tu keluar daripada lautan. Tengok-tengok kosong. Ini tak ada. Salah perangkap. Yang ni baru pasang. Kita salah tempat. Jom kita cari yang dah. Yang dah ada isinya. Tak ada. Tak ada juga. Biasalah adat membintur ketam. Kadang ada hasil dia, kadang tak hasil je. Jadi kita kena cari perangkap yang ada hasil dia dekat dalam. Tak apa. Okey, cuba lagi, Cik. Cari lagi. Jom. Kita tarik lagi bintu yang seterusnya. Buka-buka. Ha, barulah ada hasil ketam. Right je. Allah. Ada! Ha, ketam suri ni, cara nak membezakan dia adalah kalau ketam suri jantan, dia bertumpuk di cengkerang. Kalau ketam suri betina pula, dia tiada tumpukan. Ada 1, 2, 3, 4 ekor. 2 ekor ketam suri betina dan 2 ekor... dua ekor ketam suri jantan. Memang itu adalah pengalaman yang sangat menarik dan sangat lain daripada lain. Keluar. Banyak dah ni ketam Ad dapat. Jadi sekarang ni Ad nak bawa ke restoran Anjung Ketam supaya diorang boleh sediakan hidangan yang istimewa untuk Ad. Jom! Hasil tangkapan ketam tadi Ad hantar ke restoran Anjung Ketam. Restoran ini mereka mengekalkan kesegaran hidangan mereka dengan menggunakan hasil tangkapan laut yang ditangkap pada hari yang sama. Jadi Ad nak pilih ketam suri supaya boleh untuk dimasaklah nanti. Jadi okey, penyepit. Ha.
ketam suri. Wah, so ketam ni dia bersihkan waktu ketam ni masih hidup untuk kekalkan kesegaran ketam tu. Ha, dah selesai bersih semua ni, barulah kita boleh masuk ke dapur dan masak. Masak bersama Cik Rokia. Ha, nanti saya kenalkan siapa. Cik Rokia, apa khabar? Baik. Ha, ni ketam yang kita dah selesai bersihkan. Ha, lepas tu kita kena buat apa? Kita kena steam lah. Oh, kena steam. Ha. Okay, steam dalam ni? Ah, ha, steam dalam ni. Kita tunggu masak lah. Lepas steam, kita tunggu masak lagi lah. Okay, kita steam dulu berapa lama? Dalam 15 minit lah. Ha, kita steam dalam 15 minit baru kita boleh sambung langkah seterusnya, kan? Yeah. Okey, jom kita steam. Di restoran ini, Ad mencuba ketam masak kukus. Tak pernah lagi Ad cuba ketam masak kukus ni. Selalunya Ad makan ketam yang digoreng ataupun yang berkuah. Yalah, selalunya mereka dimasak gaya begitu sebab nak hilangkan rasa hangir dia tu, kan? Macam ni warna dia bila dah masak. Ha, dia dah... Tadi sebelum masak warna biru. Sekarang ni dah warna oren. Sedapnya bau dia. Wah, hidangan dia sangat ringkas. Dia adalah ketam kukus yang dihidangkan dengan sambal kicap. Bismillah. Wah. Nampak tu telur ketam tu. Dan bila Ad rasa, dia punya manis ketam dia dengan isi dia yang tebal. Barulah Ad faham kenapa ketam segar ni masak kukus pun dah cukup. Jadi kalau nak makan makanan segar macam Ad ni, bolehlah datang ke Anjung Ketam. Destinasi Ad seterusnya adalah ke Kampung Tanjung Aru Nelayan. Kampung ini diberi nama sebab masa dulu terdapat banyak pokok ru yang tumbuh di Tanjung. Sehingga sekarang ini ada banyak pokok ru yang tumbuh di pesisiran pantai. Jadi terjadilah nama Kampung Tanjung Aru. Di sini, sewaktu Ad sampai, Ad boleh nampak sekumpulan orang kampung yang sedang bersantai. Dan tiba-tiba Ad nampak ada yang berpakaian tradisional sedang membuat persembahan bamukun. Bamukun ini dia diiringi oleh gendang dan juga tarian. Bamukun ini selalunya mereka persembahkan ketika majlis keramaian. Bolehlah nampak mereka sedang menari sambil bergendang dan juga menyanyi. Itu memang pengalaman yang Ad rasa cukup unik lah bagi Ad. Dan selepas itu, Ad bersama penduduk kampung, kita sama-sama mengkarakas kerang. Ha, karakas kerang ni adalah menuai kerang. Karakas tu adalah alat yang mereka gunakan. Ad sedang mencari kerang menggunakan apa ni tadi, Cik Lino? Pengakai. Orang kedayan panggil karakas kerang, mencari kerang. Jadi kita kena kakai dia dan macam inilah, macam-macam ni jumpa kerang. Wah, hebat. Ad baru satu, tapi tak apa, boleh cuba lagi. Jadi Ad rasa mengkarakas kerang ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Ad bersama-sama penduduk kampung kita, walaupun kita buat di waktu yang sama, tapi mereka lebih cepat menjumpa kerang daripada Ad. Yalah, sebab Ad ni pun pertama kali kan cuba. Ya. Dapat! Wee.
Selain daripada mengkarakas kerang, Aid bersama-sama penduduk kampung bergotong royong membersihkan pantai. Pantai dan laut ini adalah punca utama rezeki buat penduduk kampung yang rata-ratanya adalah nelayan. Jadi masa membersihkan pantai ni, Aid rasa sangat kagum dengan penduduk kampung sebab memupuk semangat ni daripada kecil lagi. Sebab kita boleh nampak ada banyak kanak-kanak yang membantu. Sekarang ini Aid sedang bergotong royong bersama penduduk kampung Tanjung Aru Nelayan ni. Kita kena bersihkan pantai. Kalau kita nampak ada banyak asam sampah kat sini, sebab menjaga kebersihan pantai ni sangat penting. Lagi-lagi mereka ni adalah keluarga nelayan kan di sini, jadi pantai memang kena jaga. Tapi korang kat luar sana tu, walau di mana pun korang berada, pastikan korang kutip sampah korang. Tak kisahlah pergi bercuti ke, setakat berjalan-jalan korang nampak sampah, kutip. Macam apa yang kita buat sekarang ni, kutip sampah ni semua harus jadi satu kebiasaan kita. Jangan biarkan dah nampak tu kita biar, tak boleh. Kita ambil kan, buang, biar bersih negara kita ni, bukan saja pantai tapi semua tempat. Kita dah selesai pun bergotong royong membersihkan sampah. Okey, tepuk sikit untuk diri sendiri. Okey, tahniah berjaya membersihkan pantai sama-sama. Okey, bagus. Aku pun rasa terharu sebab dapat membantu mereka, dan juga aku rasa sangat terharu dengan penduduk kampung yang betul-betul menjaga budaya mereka dan menjaga hubungan mereka dengan alam. Aku rasa sangat bertuah dapat meluangkan masa bersama penduduk kampung Tanjung Aru Nelayan. Oh,